Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membuat seperti ini dan kita kembali ke design.css dan di sini saya mengganti padding. Macam ini dan mungkin saya buat 5 saja. Saya simpan dan saya lihat hasilnya. Saya sudah mempunyai semacam ini dan ke mungkin saya spesifikkan padding. Di sini saya mau memberikan padding top 5 dan saya copy. Dan di sini bottom. Lima juga dan saya copy lagi. Saya memberikan padding left 10 dan padding right 10. Saya simpan dan saya lihat. Oke, seperti itu. Mungkin di top dan bottom saya kurangi. Di sini mungkin saya kasih 3. Saya kasih 3. Saya simpan. Saya lihat lagi. Oke, mungkin seperti itu. Dan di judul video, mungkin di bawahnya ada keterangan tentang video dan sebelah kanan mungkin yang upload. Oke, setelah judul, saya mau memberikan lagi mengcopy judul. Copy dan saya taruh bawah. Dan di sini saya berikan detail. Dan di sini oke, mungkin sama seperti ini. Saya simpan, saya memberikan di index dan saya copy judul. Saya beri detail. Oke, semacam itu. Saya simpan dan saya lihat detail video. Sekarang kita punya di sini detail video. Oke, saya memberikan mungkin tambah L detail video. Saya simpan dan oke, di sini di detail video. Mungkin di area ini, di judul, saya mungkin mau memberikan padding juga. Di judul, saya mau memberikan padding. Oke, saya copy paste di sini. Mungkin padding left 5. Lalu right juga 5. Padding top mungkin 1 1. Saya simpan dan saya lihat hasilnya di Mozilla Firefox. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini dan saya kurangkan di kanan kiri. Tadi di kanan 55 berarti 10. Saya kurangkan di sini 10. Berarti 20. Saya simpan. Saya lihat lagi. Sekarang saya sudah mempunyai semacam ini dan saya menambahkan lagi di detail video. Di detail video saya atur sama persis dengan judul video. Sama persis di judul video, saya copy dan saya paste di sini. Dan oke, saya simpan, saya lihat lagi perubahannya. Oke, seperti itu. Dan di detail, di sini sudah ada detail. Saya mau memberikan satu keterangan. Di sini saya mau mengcopy, paste, dan di detail saya tambahkan keterangan. Dan di sini saya tambahkan
float titik 2 left, dan saya mau menggunakan 560, saya simpan. Dan di HTML indeksnya saya memberikan di sini tab div ID sama dengan keterangan. Lalu di sini saya enter, saya beri tab lagi dan penutup div. Di detail video saya beri tab juga. Saya simpan dan saya lihat di Mozilla Firefox. Oke, saya rubah mungkin warnanya di keterangan, mungkin warnanya merah. Saya simpan. Detail. Oke. Saya simpan dan saya preview. Sekarang saya punya semacam ini di detail video. Lalu height mungkin di sini saya mau memakai 300 px. Saya simpan. Oke, seperti itu. Terlalu panjang. Oke, saya berikan lagi mungkin 200. Oke, seperti itu. Dan di detail video mungkin saya perpendek sedikit di keterangan, mungkin 500 saja. Saya simpan. Saya reload dan saya mau memberikan mungkin pengupload, copy paste. Di sini saya tambahkan pengupload, lalu di float right dan 500 tadi 720 dikurangi 500 berarti 220. Di sini 220. Saya simpan. Lalu saya reload. Dan karena belum ada penambahan di HTML-nya, maka tidak akan muncul di situ. Dan di sini saya mau menambahkan di sini, copy dan saya paste di sini. Dan saya berikan pengupload. Dan di sini keterangan. Saya simpan. Lalu saya lihat. Oke, saya sudah mempunyai seperti ini. Dan di sini karena ada beberapa padding yang aktif seperti margin dan padding. Di sini ada margin, auto di sini auto berarti dikurangi 10. 210 saya simpan. Masih kurang. Dan di 500 juga kita kurangi 10. Berarti 490. Saya simpan. Maka sekarang saya sudah mempunyai seperti ini. Dan mungkin saya kurangi lagi biar ada batasnya. Saya kurangi lagi 80. Saya simpan. Lalu saya akan mempunyai semacam ini. Dan di sini ada pengupload video, mungkin nanti gambarnya, gambar yang upload siapa, logonya dia. Oke, mungkin di bawah sini ada mungkin tag, keterangan yang berhubungan dengan tag. Saya mau memberikan di sini. Saya copy lagi.
copy, dan saya paste di sini. Di sini mungkin saya kasih tag. Lalu 200 dan di sini mungkin saya gunakan mungkin ini color. Oke, saya simpan dan saya pergi ke index. Dan di sini saya copy ini, lalu saya taruh di sini dan saya beri tag. Save dan saya reload. Oke, tagnya berada di dalam sini. Saya rubah di desain. Tagnya saya rubah, berarti saya masuk ke detail. Saya copy itu, saya masuk sini, paste. Lalu di indeksnya saya simpan, dan di indeksnya saya cut di sini, lalu saya masuk ke sini dan paste. Saya beri tab, 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 dan saya simpan. Lalu saya kembali ke desain lagi, dan di sini saya tambahkan clear boot semacam ini, penutup. Saya simpan, dan mungkin di sini auto. Saya simpan lagi. Saya masuk ke Mozilla Firefox, dan di sini di tag, oke, saya kurangkan. Ada penambahan di left right 10, berarti dikurangi 10. Saya simpan, saya lihat lagi. Oke, seperti ini di tag. Dan jika di keterangan mungkin ada banyak kata-kata, mungkin saya mau menambahkan di keterangan video mungkin seperti ini. Lalu PR lagi. Oke, saya simpan, dan jika saya reload di Mozilla Firefox, saya sudah mempunyai seperti ini. Oke, sekian tutorial pada materi ini, dan kita lanjutkan di waktu yang lain. Salam.